Anggota DPRD Pagar Alam dari daerah pemilihan Dapil Pagar Alam Utara yang meliputi Kecamatan Pagar Alam Utara melaksanakan kunjungan kerja atau reses ke RSD Besemah Kota Pagar Alam. Dipimpin langsung tiga unsur pimpinan yang juga Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sahandia, Wakil 1 Haja Desisis KSE dan Wakil 2 FCSE, serta empat anggota lainnya, Firman Sah, Tan Harudin SH, MKS Toyib SH dan Kasno Pandri Tohari SH. Reses tersebut bertujuan melihat pelayanan di rumah sakit plat merah serta memantau fasilitas tunjangan lainnya seperti ruangan rawat inap beserta tempat umum lainnya. Diketahui tahun kemarin RSD Besemah mendapatkan gelontoran anggaran cukup besar untuk pembangunan rumah sakit. Namun hingga pertengahan tahun 2023 masih terlihat fasilitas penunjang yang rusak seperti WC pasien dan umum, rusak parah serta ketersediaan air bersih serta penerangan yang dikeluhkan para pasien di RSD Besemah. Sementara itu pada saat reses sejumlah anggota DPRD Pagar Alam berharap agar peningkatan sarana prasarana juga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, tidak membedakan antara pasien umum dengan pasien yang menggunakan BPJS. Dalam reses tersebut juga mencuat aspirasi dari salah satu kepala bidang di rumah sakit terkait ketersediaan air bersih, di mana di tahun 2023, DPRD sudah mengesahkan anggaran untuk ketersediaan air bersih di RSD Besemah melalui pekerjaan sumur bor di tahun 2022. Namun hingga kini di tahun 2023, sumur bor masih belum berfungsi atau rusak. Bisa dijelaskan, Bu, kegiatan reses hari ini dan solusi apa yang bisa diberikan untuk rumah sakit, Bu? Ya, mungkin dari awal karena adik-adik sudah mengikuti acara reses dari permulaan sampai akhirnya kita turun ke sini, mungkin kita langsung ke solusi. Jadi solusinya setelah reses kita akan mengadakan RDP, mungkin mengundang dari Komisi 1 ya, untuk di DPRD dan dari pihak Pemkot sudah koordinasi dengan Pak Sekda bahwa akan dihadiri insya Allah Pak Sekda sendiri, yang mana OPD terkait yang akan kita undang adalah pihak Bapeda, PUPR dan dari pihak rumah sakit itu sendiri, PUPR, PAM di bawah PUPR. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita duduk bersama ada solusi, karena ini merupakan masalah yang dari tahun ke tahun yang tidak pernah selesai. Jadi walaupun kita support anggaran berapapun, pada saat kita tidak tahu titik masalahnya di mana, ini tidak bakal selesai. Jadi kita cari solusi atau win-win solution yang mungkin bisa mengabaikan yang sudah ada, mungkin kita akan bikin baru. Masalah teknis ini bukan urusan kami, nanti ada di PUPR bagaimana untuk memecahkan masalah yang ada di rumah sakit ini, khususnya masalah ketersediaan air bersih dan masalah air limbah mungkin ya. Mungkin itu. Cabut. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.